menurut Mbak Putri aku bisa ikut lomba gak? Bisa lah. Sebenernya bukan menurut Mbak Putri, menurut aku. Kalau orang mah bisa. Semua itu kan dimulai dari diri sendiri. Kalau kita yakin, lingkungan juga yakin. Kalau kita gak yakin, lingkungan yang gak akan yakin. Jadi naik kuda. Tukutukutu. Pagi Moana. Kemana celanamu itu? Baju kebesaran, pakai pempes. Kita hari ini mau nemenin Ibu Icis berlatih kuda. Yeay. Oke, Mon, kita mau mandi karena Ibu Icis lagi pompa, jadi mandinya masuk dulu ya. Di absen. Absen lihat itu. Kenapa? Kenapa absen Basari? Kenapa? Allahu Akbar. Mau kemana? Merangkak aja, merangkak. Coba kalau merangkak, mana merangkak? Itu pintu. Ayo, Mona mau mandi. Mana? Mona mau tedak siten ya nanti ya. Oh, lagi latihan dia. Awas dipit. Kemana, Mona? Sibuk banget. Belum mandi belum tuh? Belum. Lihat aja pempasnya kemana. Celananya kemana. Belum mandi. Tuh dicengin Papa tuh. Papa udah mandi pagi-pagi. Iya, kita mau latihan kuda. Dicengin. Apa mandiin aku dong, Pak? Kata Mona. Mandiin aku, Pak. Kayak waktu itu, Pak. Papa mandiin aku, Pak. Tuh. Ibu lagi pompa jadi Papa harus mandiin aku. Aku maunya sama Papa, kata itu. Ya, ayo kita mandi sama Papa. Biasanya sama Ibu kan. Sekarang sama Papa ya. Bu ayam. Iya dong habis makan. Jangan males-males. Mona mandi di baskom aja ya. Semangat. Iya, kita mau mandi. Ayo mandi, mandi. Ayo, Pak, dingin, Pak. Yo. Nah, buka sendiri, jago. Mandiri. Dah. Empusnya? Bukalah. Mona kalau mandi sama Papa kenapa diem sama Ibu ngereok? Sama Ibu ketawa-tawa, sama Papa kenapa serius banget? Karena harus kalem. Ini Papa mandi kali kedua loh. Iya, benar. Selama kamu 6 bulan, ini yang kedua. Mandi. Mandi. Aduh. Jadi di sini kan sama Ibu gimana ininya? Kepala gini. Dijorokin. Mandi. Makanya. Ayo kita mandi. Jangan malas-malas. Iya kok kalem lah, bapaknya curang. Wangi-wangi. Emang ibu aja punya lagu ya? Cuman. Ya. Kita boleh mandi. Mana curang sama bapak kalem. Harum. Keteknya. Yang mau ikut ibu sama papa siapa? Tunggu, susternya kesusahan tuh. Bentar. Itu pegang apa tuh? Dalam. Tunggu dulu, pakai baju dulu. Ntar baru papa gendong ya. Yang mau lihat Mona secara langsung dekat nih, Mbak. Gua langsung nih, Mbak. Malu. Pakai celana dalam. Ya, pakai daleman ya. Malu. Gemes. Hari ini udah setelah hampir setahun aku off, bahkan setahun lebih. Jadi kalian bantu aku pilih-pilih ya. Aku sebenarnya punya helm berapa ya? Aku lupa deh. Soalnya di rumah kebagusan semua. Nah, aku bingung pakai yang mana kan aku hari ini OTD-nya full pinky. Jadi kalian bantu aku memilih. Helm kamu banyak. Lucu banget. Dari Mbak Putri. Lucu banget, lucu banget gak sih? Sumpah ini lucu banget. Sepatu aku di sana, ada di bawah sana warna pink juga. Pas dong. Kakak kecilan. Ini bisa dilonggarin lagi kan? Bisa sih. Oh ini ada lagi. Tuh kan berarti ini di bawah semua. Ini yang bling tuh. Kamu koleksi helm ini, ntar koleksi helm balap. Boleh. Helm yang digigit satu. Halo cantik, kamu mau ikut ya? Lomba mana nih? Yang ini ya. Coba. Yang ini apa namanya nih? Matte. Ini kan glossy. Bagusan yang matte. Aku bingung pakai yang pink atau yang glitter. Oh, kamu pakai yang pink bagus karena cocok. Sepatunya ya, pink aja kan lihat ya sepatu aku warna pink tuh ngejreng banget. Mona nanti main kuda ya. Wih, seru banget. Gimana naik kuda ya? Terus nanti aku sarung tangannya yang ini warna putih. Bisa dong. Berarti pakai ini bagus ini gold. Aku yang mana? Yang ini apa? Tolong vote dong. Vote kirim ke 6388. Yang mana? Bi bagus yang mana? Bi pink atau gold? Oh, pink sih. Coba aku ngaca dulu. Bagus pink ya. Itu sama pink aras itu ya. Sama orang. Ini dupin dulu. Kemarin pacar aku dipetok-petok sama suami aku. Ah! Kelihatan kan? Kelihatan.
Jangan dekat-dekat. Ih lucu banget demi apa? Oh my god, udah fix pink aja. Cantik ya. Aku tuh setelah lama udah enggak berguna terus sekarang kita lagi, cuman kan ayam bener kan ngasih izin, tapi pakai syarat. Tapi jangan ngebut-ngebut. Tapi jangan ngebut dan jangan pakai rintangan. Ya, seperti makan nasi tanpa lauk. Tanpa nasi. Iya, tanpa garam hambar. Ya kan, Moana cantikku. Moana cantikku, ibu pakai helm boleh kan? Aku udah boleh pakai helm, guys. Oh, sayang. 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 Oh, my god. Helm baru aku jatuh. Ganti. Diki ganti. Saya nggak ngapa-ngapain. Biar helm aku dijatuhin. Sumpah, saya nggak ngapa-ngapain. Sumpah, saya nggak ngapa-ngapain, bu. Ayo kita jalan. Langsung aja kita mau menuju ke latihan kuda. Aku mau pakai helm baru. Ya, lecet ya. Ya! Lucu. Bagus gak Moana? Sumpah keren banget. Oh my god, they're the best. Tapi jaga-jaga bawa yang hitam juga. Mari kita kayak Moana, let's go. Sudah sampai, licikan helm aku. Apa Ki? Oh Diki mau ikut main juga sayang katanya. Dia udah daftarin diri ya Ki? Aku pingin ikat tangannya seret di situ. Tuh udah kita tuh udah disiapin. Ih full pinky aku tadi. Request itu dudukannya warna. Aku full apa? Black. Full face. Helm kami. Moana masih tidur jadi enggak turun dulu ya, guys ya. Wah. Entar kita main di situ. Di sini. Berani enggak kamu? Berani. Aku takut. Ini aku mau coba. Belum main, udah grogi. Gua grogi. Kayak apa panas dingin gitu. Wah, setelah setahun enggak main rintangannya banyak sekali. Kamu tapi kecil-kecil sih. Wah, tapi kecil-kecil gaya banget. Sini aja. Long time no see. 1 tahun lebih. Halo, ini siapa namanya? Halo London. Halo London. Ih gagah banget. Halo sayangku. Be nice ya hari ini ya. Aku dapat izin nih. Eh, mana suami saya? Jadi semua hari ini aku full OTD-nya dari Mbak Putri. Ini gimana sih caranya? Oh, macam tuh. Lucu banget gak sih? Aku kayak bercanda ya? Orang naik kuda full black, aku kayak bercanda. Aku bawa 2 helm sih, cuman kalau mau serius yang ini, cuman aku yang ini aja deh. Terus sepatunya dong, pinky. Aku juga bawa 2 sepatu. Nah, kan bantu pilih ya. Kata kamu aku bandingin pakai hitam atau putih? Pink. Tapi kayak bercanda. Nanti orang gak percaya aku main kuda, nanti dikira mau Barbie-Barbian. Orang yang lihat kamu naik kuda itu udah namanya main kuda, ayang. Bukan Barbie-Barbian. Atau sebelah-sebelah hitam. Janganlah! Keren! Masa ya, aku cari sepatu ini di rumah kebagusan. Di mana coba? Di gudang. Bisa-bisa aja sepatu pesenan 2 tahun aku di gudang. Iya, karena ditaruh di gudang. Apa? Oh, Jihan mau katanya? Iya, Jihan mau naik kuda. Yang London kan? Hmm. Ayo, Ki. Diki gitu dari rumah kemarin mintain. Iya kan? Enggak ada. Katanya Diki mau main di situ kan? Enggak, Bu. Bi, katanya Diki mau main di situ kayak aku dulu. Udah lah, jangan. Balapan. Ih lucu banget parah. Sepatu aku gimana? Tapi karena udah setahun enggak dipakai jadi kayak gini karena enggak ada perawatan, sayang banget ya. Sepatu ayah di dalam udah disiapin sama Mbak Putri. Lah, pakai sandal gini aja. Jangan dong. Ini pasti nanti Moana kalau udah ngerti Moana pasti bangga. Ya tuh udah kayak jelek gitu ya. Keren banget aja kayak main kuda. Ini buat kibas-kibas. Iya. Kamu tenang aja, aku udah request sama Mbak Putri dari semalam. Mbak, tapi jangan banyak rintangan ya, kata suami aku. Mau pakai rintangan. Itu ada, tapi kecil, pendek. Bukan saya miring. Tapi miringnya kan kecek. Udah lah, gak miring. Mari kita kemon. Aku belum. Oh iya. Lupa bahas suami. Jangan lupa pakai ini ya, guys ya. Bisa gak sih? Capture dong, capture. Enggak, tapi untuk laki juga gitu. Juga gini ya? Sama. Oh, aman. Kamu yang ini? London? Iya. Ini London, mungkin aku yang New York. Gila. Lipstick mau kemana sih? Cantik amat. Yeay! Really nice London. Setelah lama gak naik kuda. Nanti kita pemanasan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang aku inget heels down nih kaki, heelsnya harus turun, terus harus tegak, terus harus yakin dan berbicara. Kalau jadi ibu tuh beda ya. Udah beda gitu moodnya kalau udah jadi ibu. Lihat ibu kuda tuh, ibu naik kuda.
Mana kuda mana? Mana ibu? Mana ibu? Mana ibu? Mana ibu? Ini namanya kuda. Ini namanya kuda Moana. Tuh. Oh, gede banget. Ada kuda. Kudanya gede banget. Kudanya besar Moana. Ada ibu. Kuda-kuda. Senyum-senyum. Nanti Moana kalau udah gede naik kuda ya. Ibu jalan ya. Dadah. Ayo Moana. Let's go. Dan ini tenaganya deril tenaga kuda ya. Dia timbang gerakin pala nunduk aja aku tarik tuh. Jadi ini harus benar-benar saling tarik menarik. Asal jangan tarik ulur perasaan. Suami aku di situ. Nah, beda room. Jadi ini tuh sebenarnya kemarin tuh aku pengen diikutin lomba Desember 2 berapa tahun lalu ya? Desember kan? 21 ya. Pokoknya beberapa tahun lalu aku tuh pengen ikut lomba. Menikah. Bunting. Nah, sekarang dari nol lagi. Karena kalau sekarang ikut lomba udah pasti kalah. Jadi sekarang kita itu lagi dari nol lagi bersama Mbak Putri. Pokoknya aku percaya sepenuhnya kepada Mbak Putri. Amin, amin. Guru tak bebas. Come on. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo London anak baik. Lingkungan juga yakin, kalau kita nggak yakin, lingkungan yang nggak akan yakin. Jadi semua dimulai dari diri sendiri, ya kan Mbak? Iya, betul. Ya nggak, London? London! Pesawat Inggris. Aku mau yang pakai panah gitu tau. Punya. Ganti bawa sini. Boro-boro panah, pegang gini aja. Aduh, aduh. Karena emang juga udah setahun nggak main. Apa sus, suster mau? Iya, suster. Abis ini ya sus? Udah lama banget Mbak. 1,5 tahun. Iya, makanya. Bagus lah untuk itu. Be nice London. Bismillahirrahmanirrahim. Wake up, wake up. Ya, come on. Ya. Let's go. Ya, sudah. 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 Jalan lagi. Ya, 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 ya. Ayo, Bang. Yuk, jalan. Banyak ya, Bang. Makasih Bang. Pas. Ih, lucu banget. Buat Mbak. Cantik, makasih Mbak. 1, 2, 3. Jadi ini aku dapat dari Mbak Putri, nanti kita akan pakai selama kita berlatih. Thank you ya Mbak Putri. Gimana menurut kalian? Apakah aku akan mengikuti lomba masak? Hitam banget ya? Editor, ngedit ini terangin ya, awas kalau gue dibikin hidung. Ih, Moana dapat kuda! Moana dulu ya. Ibu jalan. Moana dapat kuda! Terima kasih, Coach. Moana dapat kuda. Ibu seneng banget. Makasih, Coach. Tuh. Ih, seneng. Ya, sia-sia Moana kesini. Ada lagi, Mbak? Yeay, naik kuda. Tukuh-tukuh-tukuh. Makasih ya, Mbak Putri, ya. Makasih banyak, Mbak Putri, ya. Mau lagi. Udah, Mbak. Udah, sayang. Udah. Saking senangnya kan 1 tahun setengah ngalatin dikasih ini, ntar kita 2 tahun ngalatin dikasih kuda, siapa tahu.
One, two, three, go! Dapat! Ini adik aku, Mbak. Adik aku. Ya, ya deh ya. Enggak lagi. Enggak lagi katanya. Eh, let's go. Mari kita pulang. Nih, mana dapat kuda tuh. Dapat kuda nih sama bantalnya. Jawab aja. Dah, Mbak. Ya, makasih, Mbak. Makasih, Mas.